Halo, selamat pagi, salam sehat selalu untuk kalian semua, para pemain cryptocurrency, para trader, para analis di seluruh Nusantara. Saya ucapkan salam sehat selalu untuk kalian. Ya, pagi ini saya mau review salah satu koin baru, ya, besutan dari Binance, ya, Alpha Finance dengan simbol Alpha. Saat ini baru launching sekitar satu hari yang lalu pada tanggal 10 Oktober. Harga sih masih terlalu relatif terjangkau ya, masih kisaran 734.74 rupiah per koin ya, dengan maksimum supply 1 miliar koin. Dan sampai saat ini beredar masih di level 174 juta poin sekian ya. Untuk trading volume di 24 jam masih di level 726 miliar poin sekian juta. Dan untuk market kapasitas masih di level 132 miliar ya. Secara fundamental, kenapa saya merekomended koin baru yang baru lahir, baru listing di CoinGecko baru satu hari. Untuk Alpha Finance, ini salah satu koin agak unik ya. Perpaduan teknologi Binance dengan smart contract RC20. Dan lahirlah sebuah koin yang bernama Alpha Finance. Ini develop under Binance ya. Dan untuk exchange semenjak listing di Gecko sudah tentunya sudah di peloporin oleh Binance exchange ya, semua dari Alpha versus USDT versus Bitcoin versus BNB versus BUSDT itu adalah dari Binance semua ya. Jadi untuk exchange lain belum muncul, tapi mayoritas semua langsung didominasi oleh Binance exchange ya. Teman-teman para pemain cryptocurrency di seluruh Nusantara, era DeFi, percaturan, persaingan token atau koin era DeFi segera akan menuju di tahun 2021, tidak cuman token atau koin yang memiliki suplai minim ya. Suplai sedikit artinya di bawah 100 ribu, 30 ribu seperti YFI dan lain-lain. Tetapi ada juga yang meng-create di level 1 miliar koin ya. Ini cocok untuk investasi jangka panjang 1-3 tahun ya. Saya sangat optimis untuk koin Alpha Finance di era yang akan datang ini akan luar biasa ya. Walaupun harganya tidak terlalu cepat naik seperti YFI ya. Di samping memang total supply banyak ya, 1 miliar saya rasa banyak ya. Tapi tidak terlalu banyak, sedang lah ya untuk token atau koin di era DeFi. Ini cocok sekali untuk investasi jangka panjang ya. Jadi teman-teman yang ingin berinvestasi koin untuk era jangka panjang, kalian bisa memprepare Alpha Finance ya. Ini untuk tabungan kalian di masa depan ya, 1-3 tahun. Saya optimis koin ini akan memiliki harga yang bagus ya. Saya yakin sekali untuk Alpha Finance untuk 1-3 tahun ke depan akan memiliki harga yang luar biasa. Dan teman-teman para pemain cryptocurrency, para pemain trader di seluruh Nusantara yang saat ini sedang fokus di token YFI dan lain-lain, semoga selalu diberikan rezeki yang murah ya. Selalu diberikan kelancaran rezeki ya. Dan selalu diberikan kesehatan selalu ya. Dan
Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video pendek dari SM. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah bantu support subscribe channel SM yang sangat sederhana ini. Dan semoga ke depan SM akan terus memberikan info-info tentang dunia cryptocurrency di channel ini. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti channel SM. Saya ucapkan salam sehat selalu untuk kalian dan sampai jumpa. You are now about to witness the strength of street knowledge.